Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, saya Real Sok, kembali ke channel Mereka Jenis. Okay, macam biasa kalau korang first time tengok channel ni, jangan lupa subscribe channel Mereka Jenis. Okay, bagi korang yang dah subscribe tu, ucapkan terima kasih kerana sesi support kami. Jangan lupa tekan tombol lonceng untuk dapatkan notifikasi video-video terbaru. Okay. Okay, untuk video kali ni saya nak buat review dua lagi produk daripada PTT Outdoor. Dua produk daripada brand Tahan lah. Satu adalah Tahan Easy Inflatable Sleeping Pad. Dan produk kedua adalah Tahan Sandproof Beach Mat. Okay. Yang ni pada saya lebih kepada untuk kalau kita nak solo camping ataupun kita nak ultra light camping lah. So satu ni macam fungsi dia adalah macam ground sheet, tapi yang ni dia versi yang lebih ultra light lah, lebih ringan dan mudah dibawa. Yang ni dia sama macam tilam angin, tapi dipanggil sebagai sleeping pad. Fungsi dia sama juga untuk kita baring, untuk kita tidur, tapi dia lebih ringan dan dia lebih compact lah. So kalau korang tahu apa yang best pasal dua produk daripada Tahan dan juga PTT Outdoor ni, korang kena tengok video ni sampai habis. Okay, okay, so untuk yang pertama adalah saya akan share dengan lebih detail lah pasal ni, Tahan Sandproof Beach Mat ataupun kita senang sebut sebagai ground sheet lah. Fungsi dia sama macam ground sheet juga, sebagai alas. Sama ada first kita boleh alas untuk kita piknik lah, untuk kita piknik ataupun kita nak jadikan sebagai ground sheet untuk kemah pun boleh, tak ada masalah. So yang ni dia memang sangat compact dan ringan lah. Dia lightweight dan juga dia sandproof. Sandproof mungkin maksud dia pasir takkan melekat lah kalau kita letak dekat atas tanah, okay, ataupun dekat kawasan berpasir. So dia dah bagi sekali dengan bag dia ni, dan dia ada satu karabiner kecil ni lah, kita boleh sangkut lah, sangkut sama dekat bag ke ataupun dekat mana-mana yang sesuai. So ni warna dia warna hijau. Okay, dia macam ni lah. Material dia jenis rasanya polyester ripstop. Okay, ni dia warna hijau juga, dan dia ada bagi pack, 4 pack, supaya kalau kita piknik dia tak bergerak lah, sebab material dia ni memang jenis lightweight dan dia ringan lah. So ni saiz dia. So dia memang ringan lah, ringan. So dia ada layer waterproof kat sini. So saiz dia ditulis kat sini 200 x 200 cm. Okay, so kali ni saya nak tunjuk demo macam mana kalau kita nak jadikan benda ni sebagai ground sheet. Saya punya kemah ni, kemah ni 4P. So dia punya ground dia memang size lebih kurang ni lah, 200 x 200. So memang sesuai. Okay, so kita nak try setup ni dulu sebagai ground sheet. Okay, sekarang saya akan bentangkan dulu. Kita bentangkan dulu. So dia ada dua warna lah, yang bahagian atas dia ni warna kelabu. So yang ni, okay, so kalau kita nak gunakan dekat pantai ataupun kita nak berkelah sebagai alas kita lah, so kita kena pack lah, pack dekat penjuru dia ni. So dia ada loop dia ni, so kita just pack kan dia. So yang pack dia ni pun dia bagi pack sand pack, so memang sesuai untuk tanah yang berpasir lah, ataupun tanah yang lembut. So kita pack dekat part-part penjuru. Okay, so last ni kita tarik tegangkan dia. Ok,
Okey, so bila dia dah pack ni, dia takkan bergerak. So kalau angin tiup pun, dia memang takkan bergerak. So material dia memang jenis lembut dan ringan. So bila kita nak pakai lah, kita boleh duduk atas ni dengan lebih selesa lah. Dan nak pasang dia pun mudah je. So kita just 3 pack 4 penjuru je. So yang saya suka sebab material dia memang jenis yang lightweight. Lepas tu kalau kita nak lipat, kita nak gulung sekali, nak simpan sekali dalam kemah pun boleh. So sekarang saya akan nak pasang kemah atas ni. So nak jadikan mat ni sebagai ground sheet kemah lah. So macam ni lebih mudah. So saya tak payah bawa ground sheet yang lebih berat dan lebih besar. Okay, sekarang kita pasang kemah dulu. Okay, tadi saya dah pasang kemah ni, gunakan bawah dia adalah mat tadi tu, mat daripada tahan tadi. Okay, so sekarang saya nak tunjukkan pasal dia punya tilam ni pula, tahan easy inflatable sleeping pad. Okay, so yang ni saya akan gunakan dalam kemah ni lah. Kemah ni untuk purpose, tapi kemah ni saya akan gunakan untuk solo camping lah. So kalau saya punya trip solo camping yang memerlukan saya bawa barang yang lightweight, so saya akan bawa tilam ni lah berbanding tilam yang lain, sebab yang ni dia memang sangat ringan. So yang ni dia ultra light, dia gunakan material nylon, dia water resistant, dia easy installation. Ok, lepas tu dia max user weight. Ok, maksimum yang korang boleh guna, maksimum berat untuk yang boleh ditampung oleh tilam ni adalah 200 kilo. Ok, size dia 160 cm x 60 cm. So yang ni memang sesuai untuk seorang lah, untuk solo camper. Dia size single. Okay, so kita buka dulu. So ni dia punya bag lah. Dia punya bag pun memang nice, simple. Okay, dia ada satu pengikat getah dia ni. Dia ada dua lah pengikat dia. So ni dia punya instruction lah, manual dia. Okay, dia ada bagi satu patch in case kalau bocor ke. So ni dia punya ni lah, dia ada pump, dia dah ada pump siap lah. So kita boleh pump gunakan kaki ataupun tangan. Sekejap lagi saya akan tunjuk dia punya contoh lah. Ni dia ada gambar dia. So kita boleh pump sama ada dengan kaki ataupun dengan tangan. Okay, sekarang saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak pasang tilam ni, kita nak pump tilam ni. So tilam ni dia warna biru gelap lah, biru pekat. Okay, dia memang macam ni, ada size single, dia kecil je. Dan dia memang ringan lah, dia gunakan material nylon. So dia ada satu valve ni. Okay, ni valve, kalau kita nak, in case kita nak gunakan pump biasa pun boleh. So dia ada dua lah, dia ada dua pump. Yang ni valve untuk kita pump, yang ni untuk kita keluarkan angin. So dia ada dua valve lah. So macam ni kita tutup dulu. So sekarang saya nak just nak demo gunakan dia punya built-in pump lah. So kita tak payah pakai pump biasa. So kalau kita nak ultralight, kita nak camping yang simple, tak payah bawa barang banyak sangat. So kita just gunakan pump yang dah disediakan ni lah. So yang ni kita boleh gunakan tangan ataupun kaki. So yang ni kita gunakan pump ni, just buka valve tu yang merah ni. So yang ni kita boleh pump lah. Kalau guna tangan ni memang ambil masa sikit lah. Sekarang dalam 4.20. So kalau nak cepat, gulungkan kaki lebih cepat lah.
So dah boleh nampak dia dah mula naik. So tadi 420. So lebih kurang dalam 5 minit lah. So dia dah siap. Dia dah siap dipump dengan sepenuhnya. So yang best lagi satu feature yang ada, dia dah siap dengan bantal dia ni. Okey, dia dah ada bantal. So tak payah bawa bantal lain lah. So dia akan jadi macam ni lah. Ni sleeping pad. Dia tak tebal sangat lah. Dia tak tebal sangat, lebih kurang rasa lebih kurang 5 ke 6 cm ada punya ketebalan dia ni. Okey, so try baring. Okey, agak selesa juga walaupun dia tak setebal macam tilam angin. So okeylah untuk kita nak alas kita punya tidur daripada direct atas tanah, sebab kalau atas tanah mungkin ada batu-batu dan rasa tak selesa. Tapi at least ada sleeping pad ni, kita rasa lebih selesa lah. Memang tak rasa batu-batu kat tanah tu. Okay, okay. So overall pada saya, dua-dua produk ni memang menarik lah. So kalau kita nak camping secara lightweight, tu kita perlukan barang yang ringan lah. Kita tak nak bawa barang yang berat-berat. So satu, dia punya yang ground tadi tu memang pada saya memang bagus. Okay lah untuk kita protect kemah kita, dan dia memang sangat ringan dan mudah dibawa. So kita boleh bawa dengan kemah kita dengan lebih mudah. So yang sleeping pad ni pun memang sangat, pada saya sangat bagus, saya puas hati. So kalau kita nak tidur yang lebih selesa tapi kita tak nak bawa tilang yang berat, so kita boleh gunakan sleeping pad daripada Tahan ni. So memang sangat function lah. So kalau korang berminat nak dapatkan dua-dua produk ni, saya akan letak link dia dekat description. Okay, korang boleh dapatkan dengan PTT Outdoor. Okay, so tu sajalah video untuk kali ni. Semoga kita jumpa lagi di video lain yang akan datang. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.